hubungan Haiko dan Rangga Azub ini memang sudah tidak usah diragukan lagi ya guys. Yang mana hubungan mereka ini semakin hari semakin lengket. Meskipun tidak diumbar di dunia nyata, namun banyak yang mengetahui bahwa Haiko dan Rangga Azub ini adalah sepasang kekasih yang sangat mesra di dunia nyata. Mereka ini memang kalau di dunia sosial media, mereka ini tidak menampakkan kebucinannya di akun sosial media masing-masing. Tapi mereka ini di dunia nyata sangatlah romantis dan so sweet banget loh guys. Kalian pada tahu gak nih kalau Haiko dan Rangga Azub ini benar-benar romantis di dunia nyata. Tapi yang bikin salut banget, mereka ini benar-benar menutupi hubungannya. Entah apa yang membuat mereka seperti itu, sampai-sampai mereka ini tidak mau mempublis di akun sosial media masing-masing ya guys. Tetapi rekan-rekan atau kawan-kawan dekat atau orang di sekitar Haiko dan Rangga Azub ini sudah banyak yang mengetahui kalau mereka ini punya hubungan spesial di dunia nyata. Pokoknya apapun itu dan apapun keputusan mereka ya guys dalam hubungannya, semoga berujung ke pelaminan tentunya, amin. Pokoknya mereka ini memang benar-benar couple yang membuat kita semua jadi sebucin ini ya guys, sampai gak bisa move on dengan mereka ini. Dan ada yang bikin gemes lagi guys, yang mana bapaknya Cipung nih, si Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yaitu Sultan Andara ya guys, yang mana Raffi Ahmad ini adalah salah satu orang yang terkenal banget guys. Nah di sini waktu acara SCTV Awards, di sini Raffi Ahmad ya guys, yang mana ember banget ya guys, yang mana di sini Raffi Ahmad mengungkap hubungan mereka di dunia nyata itu seperti apa. Dan ternyata Haiko dan Rangga Azub itu di dunia nyatanya benar-benar membuat orang-orang pada iri ya guys, sampai-sampai Raffi Ahmad aja nggak bisa nahan ya guys. Aduh, pokoknya kita sudah bisa menilai ya guys kalau memang Haiko dan Rangga Azub ini benar-benar mempunyai hubungan di dunia nyata, meskipun mereka tidak mau mengungkapkan dari mulut mereka masing-masing. Tapi kita semua tetap harus dukung terus ya guys kebersamaan mereka ini. Nah, gini saja yang bisa Mimin sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.